Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Melaka menyeru agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan NGO terus meninjau peluang untuk membantu golongan yang memerlukan. Terbaru, sebuah NGO Bacang Charity menyumbang barangan keperluan bagi keselesaan bayi yang dilahirkan di penjara wanita Sungai Udang. Pada program khas itu, NGO turut menyumbang wang tunai RM6,000 menambah katil bayi dan barangan keperluan bayi di penjara tersebut. Menurut Exco Wanita Kebajikan dan Pembangunan Luar Bandar, Jenny Lim Siu Lin, usaha itu perlu dicontohi semua pihak bagi memberi sokongan kepada banduan yang melahirkan anak di penjara. Hilangan kebebasan atas kelakuan ataupun tindakan mereka sebelum ini, namun mereka tidak kehilangan maruah dan hak mereka. Sama juga pada anak-anak, bayi-bayi yang baru lahir. Jadi sebab itu kita berharap mereka, anak-anak ini juga dapat membesar dan melalui proses-proses yang sihat dan selamat, dan juga dapat menikmati proses pembelajaran yang baik seperti anak-anak lain. Sebab itu kita amat menggalakkan satu persekitaran yang kondusif dan juga selamat untuk anak-anak ini. Beliau ditemui pada lawatan khas di sel wanita penjara Sungai Udang.